Hello guys, welcome back to Main Programming Channel No Game No Life. Sekarang gua mau coba boros ya, ini di servernya si Big Papa. Kita coba dengan sekarang kondisi udah keepsake. Kita cicipin satu-satu dengan musuh Sultan. Dan ini kondisi pertama line up-nya, mungkin kalian udah lihat konten gua kemarin. Jadi ini bakal gua tes. Ini bakal non-core dulu ya. Jadi ini gua bakal tes non-core dan juga nanti kita tes ada core-nya. Apakah sejauh ini nggak imbang atau gimana? Ini padahal ya, kalau mau dibuat fun match sebetulnya bisa ya. Kalau misalnya masukin Hellfire, itu bakal seru banget sih. Jadi kayak, apakah tank itu bisa bertahan atau nggak kalau nggak pakai speed? Jadi sebetulnya gue mau nunjukin itu ya. Cuman karena ini nggak dibuat sebetulnya jadi rada susah ya. Jadi kita coba aja tanpa core dulu ya. Ini kita coba semoga musuhnya nggak diumpetin. Kita lihat. Oke, nggak diumpetin ya guys ya. Ini mungkin kita lihat dulu speednya berapa ya. Kalau di server gua 3 number tuh kayaknya 1208. Kalau nggak salah ya, setahu seingat gua ya. Tapi kalau misalnya poinnya life class udah tinggi mungkin bisa lebih mungkin. Nah, 127 ya. Oke, 6 juta. Kita lihat borosnya coba. Kita cek ya, ini nomor 2 nih. Sam. Hey. Why you push up so long? Jauh banget, gila. Gila, ini WDM-nya berapa? Jangan ngomong 8 juta 10 juta HP-nya. 8 juta 10 juta di PP segini masih. Ya nggak mungkin. 8 juta lah mungkin lah. 10 juta, anjir, full. Ternyata full ya. Maafkan saya teman-teman, salah ternyata. Mang. Ini kenapa nggak dimasukin itu ya? Aduh, kelas S ya. Kenapa kalau ini Demon, malah udah rusak tuh. Ini kalau Dadimen dapat itu ya, karena ini kalau boros keepsake itu kan critical damage tuh. Nah, critical damage-nya nambah 45%. Jadi kalau misalnya ini masuk ke sini, ini salah satu saran ya. Nih, kalau misal critical damage-nya masuk di sini, kayak tadi critical damage 60% masuk ke main target, waduh. Tau lagi jauh itu damage-nya kayak apa ya. Kita langsung coba lawan ini. Mungkin Dream Team mungkin ya. Kita coba tanpa core ya. Tanpa core. Kita coba ya ini. Ini bukan menghina, hanya mencoba ya. Tidak ada maksud menjindir sedikit pun. Ini sama-sama setan keluarnya adanya. Oke, 6 juta. Belum mati. HP doang. Really? Oke, kita coba ya. Jangan menyerah. Nyemprot. Oke, kena stun. Di sini spotlight gua tetap boros ya. Gua mau nyoba. Coba anjingnya hilang gak ya? Tidak tembus ya. Oh, ini nggak ada sirnya lu. Oh, lalalalalala. Ya, ini karena berhubung gua harus serius, jadi gua serius ya. Ayo, kalah gua kalau nggak serius. Ini udah bukan fur-furan lagi ya. Minionnya nih masih sehat guys. Meleninggoy. Oh enggak. Oke. Sebelah amat sih, gila. Oh, minionnya meledak satu, kaget gue. Ini kalau gue tembak depan belakang berarti meledak semuanya. Emang mati dong ya gue. Kita coba aja. Bomba jerr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 r
Tuerdasmu. Blalalalalala. Udah kayak teroris cok, ledak-ledakan cok. Tapi lumayan bisa bertahan loh, ini non-core loh. Walah, walah. Gila-gila, dah. Skip dulu ya, skip dulu. Lawan ini kalah ya. Aviras, ini siapa lagi nih, gak tahu ini. Nah, diumpetin. Nih. Nah, ditutupin. Nah, berarti lawan Sam ya. Kudaranai na. Kono ore ni de 1272 sama ya speednya. Oke, kita coba. Ini berarti masukin ganti. Kita gentleman aja ya, kita enggak pakai stunner coy.
Aku kestun kalau di sini anjing. Ah, gini aja. Nah, ini aja ya. Biar ketusuk, biar aman. Oke, let's go, kita coba langsung coy. Sekarang gentleman mode ya. Kita lawan dengan serius memakai duelist. Kita lihat apakah tetap jauh banget, kita lihat ya. Oke, minion meninggal. Nanti punya king lagi, minion lagi, minionnya 6 ya. Ini 12 lawan 6 lama-lama ya. Langsung kita tusuk, kita incar ini stunernya ya. Sekarang kita nggak main gentleman-gentlemanan ya. Kamu harus mati pokoknya. Minionnya HP-nya udah setengah. Oke, nanti kita tembak ini anjing ya. Nah, lihat kita. Oh, tidak kurang bos, santai bos. Masih ada seperempat, kurang seperempat ya. Ini udah setengah lebih, oke. Ini kita tembak, coba apakah tembus. Tetap tidak berkurang, saudara-saudari, luar biasa ya. Ini kayaknya 5 match kayaknya. Wah, udah meledak satu. Wah, udah hilang. Ya udah. Feel this pain, bro. Feel this pain. Kita lihat. Tidak berkurang. Minionnya meledak nih kayaknya. Biar. Mati kena minion. Padahal 30% extra damage. 30% coy. 30%. Inilah ya, dunia yang keras ini yang kita rasakan selama ini ya. Kalian yang top up-nya mirip-mirip sama saya, nasib kalian tidak beda jauh dengan saya. Cuman bedanya mungkin kalian online lebih sering daripada saya. Ini maksudnya nggak imbang sih ya. Kabut tuh masuk, aduh. Pusing kepala gue. Kita tembak dulu. Yeah, tetap. Tetap, coba ya. Ini sekalian gue ngetes. Minionnya, aku mau ngetes unyieldingnya gimana ini ya, toh. Dan mati dulu deh. Belum aktif ya unyieldingnya. Jadi follow up lagi babi. Oh, bagus. Oke. Okay. Kita tembak. Tembakan pembasmi unyielding, kita lihat. Tetap unyieldingnya. Mungkin, nah ini bisa jadi ini nih. Berarti dia cuma ngurangin satu unyielding mungkin ya. Ini kan unyieldingnya ada berapa kali nih. Gue gak hafal sih, 2 atau 3 sih, lupa. Bye bye. Ya, unyieldingnya berkurang 1 berarti once. Berarti 1. Oke, once-once ya. Unyieldingnya once-once 1, jadi mungkin berkurang 1. Jadi kita lihat dulu biar memastikan. Nih. Pak ya, awaken 5. Encourage the world team. Refresh. Tank up to 2 times. Ya udah, berarti tadi kali. Iya, cuma sekali ya, benar. Berarti adilisnya kecoret 1 ya. Oke. Okay. Jadi approve ya. Kayaknya approve. Kalau salah ya I'm sorry ya. Kalian bisa komen di bawah kalau gua salah. Tapi sejauh yang tadi kelihatan adilisnya cuma sekali. Oke. Okay? Jadi mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Tapi sebelumnya seperti biasa guys, kita cek dulu ya tabungannya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Gak usah bintang 5 ini ya Brandon ya. Mending buat yang lain, serius. Ini nanti mungkin bisa ada yang jauh lebih bagus daripada 2 ini. Sama itu kayak gak worth it buat dibintang 5-in. Gak worth it buat dibintang 5-in buru-buru. Nah itu aja ya, biar santai aja. Sayang loh. Kalau kamu topnya nggak kayak yang punya dulu, jangan ya, jangan. Sayang. Kalau kejar nomor 1 ya boleh sih. Fansnya apakah masih ada? Oh, nggak ada. Sama fansnya sampai aku ya, 100 jumlah ya. Oke, itu aja guys. Jadi intinya, Boros itu
kalau di skip ya ini akibatnya ya. Contohnya kayak aku ngelihat ini ya, cuman bisa ngelus dada gitu ya, lihat aduh ya Tuhan tolong hambamu ini ya. Tergaram kok tergaram ya, tapi dompetnya tidak ada ya, jadi ya udah di enjoy aja karena gua udah megang, jadi gua tahu oh ini toh. Apakah boros itu bakal gua ambil atau enggak? Selama ini sih gua enggak ada kepikiran ngambil, cuman enggak bakal ngambil aja, realitanya aja. Oke, itu aja guys. Jadi thank you buat Big Papa yang udah share. Ingat dalam konten ini jangan lupa buat ambil yang bagus, buat yang buang yang jelek. Ya. Itu aja dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe dan like. Thank you for watching. See you in the next video. Salam Mad Bros.